Ya pemirsa, kembali lagi di Insert Pagi. Namanya kebahagiaan anak ya. Kalau anak lagi ulang tahun pasti selalu diutamakan oleh orang tua, termasuk juga Marcelino Lefran dan juga Dewi Reza. Walaupun sudah bercerai. Iya, mereka ya. Bercerai ini kan keputusannya terjadi pada 4 Agustus 2016, sangat-sangat baru sekali gitu. Tapi memang mereka sudah berpisah sebelumnya. Nah, tapi Dewi Reza menyatakan sangat bahagia sekali karena bisa membawa buah hatinya Harvest ini untuk jalan-jalan ke Bogor bertamasya. Oh, tamasya ke Bogor. Kita penasaran tamasyanya kemana, ngapain aja. Tapi yang pasti kemarin sebelum ke Bogor ini tiup lilinnya ya. Ternyata ada Marcelino juga. Jadi mereka sempat barengan dalam. Ini di rumah kakaknya Marcelino. Benar, ya? Dalam satu video yang diposting di Instagram oleh seorang Dewi Rezer. Tapi katanya mereka saling tidak tatap mata. Nah, itu dia yang menjadi kendala juga untuk Dewi Rezer yang menyatakan sebenarnya sedih banget karena sampai saat ini komunikasi dengan anak dan juga mantan suaminya tersebut masih kurang baik. Ya sudah, lupakan tentang Dewi Rezer dan juga mantan suaminya Marcelino Lefran, karena kali ini kita akan merayakan kebahagiaan dari seorang Jarvis, putra kedua Marcelino Lefran dan juga Dewi Sandra yang lagi tamasya ke Bogor. Bukan Dewi Sandra. Oh ya, Dewi Rezer, maaf. Gak apa-apa ya, langsung berikut liputannya untuk Anda. Kenapa Dewi Sandra? Wah, hati-hati nih. Di hatinya, di pikirannya ada itu ya. Silakanlah, silakan saya biar saya bereskan dengan Rian Ibram. Ya. Dewi Rezer mengaku cukup lega pada akhirnya bisa ikut merayakan ulang tahun keempat putra bungsunya, Jarvis, beberapa hari lalu. Dewi sengaja menyambangi rumah kakak mantan suaminya, Marcelino Lefran, karena ulang tahun Jarvis digelar di sana bersama keluarga besar Marcel. Kan Jarvis ulang tahun, aku nanya, "Hai, kita ulang tahunnya Jarvis mau bikin apa?" Aku bilang gitu kan. Terus dia bilang, "Oh, aku udah bikin acara, datang aja ke rumah kakakku." Oh ya udah, aku datang. Ke sana aku ketemu kakak-kakaknya Marcel juga. Awalnya aku agak-agak canggung, apa mereka marah ya sama aku, apa benci sama aku. Tapi ternyata ya mereka welcome aja. Mungkin ya udahlah, yang lalu sudah berlalu. Terus ya aku sih memang dari awal tidak pernah ada masalah sama mereka ya. Maksudnya ya mereka kayak kakak-kakak aku sendiri. Kita suka cerita-cerita, ketawa-ketawa gitu aja sih. Mungkin emang punya masalah kan aku dan Marcel gitu. Jadi aku harap kedepannya biasa aja ya, biar kayak saudara lagi aja. Layaknya seorang ibu, anak-anak adalah obat untuknya melawan kejenuhan dan beratnya melawan kesepian seorang diri. Karena itu, ia begitu gembira dan beruntung bila diberi kesempatan oleh Marcel untuk berwisata bersama anak-anaknya, seperti ke kota Bogor beberapa minggu lalu. Minggu lalu ini juga ketemu sama anak-anak, aku bawa ke Bogor kan, aku piknik ke kebun raya. Seru banget, ada di Instagram aku kok foto-fotonya. Terus udah gitu, paling dikasih seminggu sekali atau seminggu dua kali gitu. Dan belum boleh nginep sih di dapur aku ini. Padahal kan aku udah siapin kamar gitu kan. Terus ya udahlah, aku mau ini aja, mau santai-santai aja. Aku gak mau cari ribut atau dibesar-besarkan lagi. Cuman kadang kalau aku lagi capek dan aku lagi kangen sama anak, kalau ngeladenin gayanya dia tuh kadang-kadang males juga ya gitu ya. Tapi ya, ya udah balik lagi, ya udah, ya aku bisa ngapain, ya udahlah gitu, nggak usah diributin lah, udah males aku capek. Sekarang aku sibuk kerja aja deh, mendingan daripada sibuk begitu-begituan. Toh anak aku juga nggak kemana-mana. Tak pernah diharapkan Dewi bila rumah tangganya berkeping-keping dilanda perceraian. Namun ia juga tak bisa menghindari takdir bila kini memiliki status sebagai seorang janda. Tak mau berlarut dalam kesedihan, ia pun ingin move on demi kehidupannya di masa datang. Move on, aku ya harus di move on-in lah. Harus di move on-in, harus di... gimana ya, aku gak mau sedih terus, capek. Aku gak mau nanti penyakitan karena aku sedih terus, ya kan. Aku udah mulai bersemangat kerja lagi, main-main lagi sama teman-teman aku, ya berpikir untuk masa depan lah ya, untuk aku kan harus biayain diri aku sendiri sekarang. Membuka hati untuk pria lain, ada beberapa sih yang deketin aku, jujur aja, udah pastilah banyak, ada beberapa. Suka WhatsApp, ngajakin ketemuan, gimana, ngajakin ngobrol, ada lah ya pasti, itu sih, kalau gak ada malah aku heran ya. Ada, cuman ya aku ini deh, aku pilih-pilih dulu ya, yang serak yang mana, gak mau langsung, aduh ini langsung apa, aduh belum tahu, aku masih trauma Marissa kayaknya ya, masih gak tahu, aku mikirnya belum
clear kali ya, karena proses perceraian ini benar-benar bikin hatiku hancur. Bintang film Rumah Ketujuh ini tak bisa menutup-nutupi. Sejak bercerai hingga kini, hubungan komunikasinya dengan Marcel masih tergolong buruk. Namun demi anak-anak, ia tak mau putus harapan. Seraya berdoa agar hubungan mereka kian membaik, walau tak lagi sebagai suami istri. Ini aja sih paling komunikasi masih 0% lah, kalau sama dia ya mungkin adalah 10%. Waktu menikah aja susah banget untuk berkomunikasi, apalagi setelah sekarang sudah bercerai kan gitu. Yang sangat disayangkan sih itu aja paling, dia kalau saya, kalau dia aja kalau SMS saya gitu, kamu gini, saya langsung tanggepin, nggak nunggu 2 jam 10 jam baru saya jawab gitu, enggak gitu, karena saya juga nggak mau cari ribut ya. Atau besokannya saya balas, ya enggak juga gitu. Terus ya menurut saya mungkin mudah-mudahan kedepannya Marcel bisa lebih terima lagi kali ya. Nah, harus di move on-in, harus di gimana ya, aku gak mau sedih terus, capek, aku gak mau nanti penyakitan karena aku sedih terus ya kan. Aku udah mulai bersemangat kerja lagi, main-main lagi sama teman-teman aku, ya berpikir untuk masa depan lah ya, untuk aku kan harus biayain diri aku sendiri sekarang. Membuka hati untuk pria lain, ada beberapa sih yang deketin aku, jujur aja udah pastilah banyak, ada beberapa suka WhatsApp, ngajakin ketemuan, gimana, ngajakin ngobrol, ada lah ya pasti itu sih, kalau nggak ada malah aku heran ya. ada, cuman ya aku ini deh, aku pilih-pilih dulu ya yang serak yang mana, nggak mau langsung, aduh ini langsung apa, aduh belum tahu, aku masih trauma Marissa kayaknya ya, masih nggak tahu, aku mikirnya belum clear kali ya, karena proses perceraian ini benar-benar bikin hatiku hancur. Bintang film Rumah Ketujuh ini tak bisa menutup-nutupi. Sejak bercerai hingga kini, hubungan komunikasinya dengan Marcel masih tergolong buruk. Namun demi anak-anak, ia tak mau putus harapan. Seraya berdoa agar hubungan mereka kian membaik, walau tak lagi sebagai suami istri. Ini aja sih paling komunikasi masih 0% lah, kalau sama dia ya mungkin adalah 10%. Waktu menikah aja susah banget untuk berkomunikasi, apalagi setelah sekarang sudah bercerai kan gitu. Yang sangat disayangkan sih itu aja paling, dia kalau saya, kalau dia aja kalau SMS saya gitu, kamu gini, saya langsung tanggepin, nggak nunggu 2 jam 10 jam baru saya jawab gitu, enggak gitu, karena saya juga nggak mau cari ribut ya. Atau besokannya saya balas, ya enggak juga gitu. Terus ya menurut saya mungkin mudah-mudahan kedepannya Marcel bisa lebih terima lagi kali ya. Ya kita sih berharap sekali ya, memang apapun yang terjadi dengan orang tuanya, siapapun yang menikah memang tidak untuk bercerai, tapi ya, ya, kembali lagi jangan sampai anak menjadi korbannya. Benar, gitu. Itu yang paling penting ya, dari seorang Dewi Rezer, bukan Dewi Sandra ya pemirsa ya. Tapi aku setuju juga dari Dewi Rezer, ucapannya bilang dia gak mau cari ribut lah. Benar, gak usah cari ribut, ngapain harus cari ribut, mendingan cari uang, kalau enggak ya, ya cari damai lagi. Karena kalau cari pasangan kayaknya gak perlu dikhawatirin lagi, karena tadi kan Dewi juga ada bilang. Kenapa? Gitu, kalau soal yang deketnya banyak lah ya, karena yang mana sih yang deketin? Kalau yang gak ngedeketin itu malah dia jadi bingung. Oh, jadi iya, gak usah iya, dikhawatirin iya. Lagi kita berharap memang kebahagiaan Dewi Rezer ini juga bisa tenang. Bener. Terus juga nanti semua segala sesuatu bisa selesai, komunikasi bisa lancar. Nah itu yang paling penting, karena kalau komunikasinya katanya cuma 10% ya, semoga nanti komunikasi sama Marcelino Lefrannya bisa lebih baik lagi, jadi bisa memantau anak-anaknya, karena yang paling penting sekali lagi adalah buah hatinya ya. Betul, dari yang terjadi mungkin cari signalnya ya, supaya komunikasi itu tidak terputus. Sebelum cari sinyal, cari pulsanya dulu mungkin ya. Oke, okay. Dan selanjutnya juga masih ada artis cantik kita ini, yaitu Sesi Idris, yang akan bicara mengenai perkembangan buah hatinya. Oke, okay, lagi-lagi buah hati, seperti apa Sesi Idris dan juga buah hatinya pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami tentunya di Insert Pagi.